My dear Sarawakians, may I speak in a bit of English to you, a bit of Melayu juga mungkinlah pun supaya kita dapat dengar. And I also, but most of my this short speech this evening is addressed to the Iban community. So I hope you forgive me, my Chinese brothers and sisters. Now, I want to explain. Aku kan nerang kepala kita itu ketemu jauh ibar. Nama kebuah apa umur dia tahu. Nyo udah pincin, tahu dikira tiga kali udah pincin. Nama kebuah aku nyau, engau masuk dalam Parti Bumi Kenyalang. Mengapa saya ikut Parti Bumi Kenyalang sekarang? Why do I involve myself in politics? I'm already retired, but I'm still practicing my law. Jadi, to jako ake ini kita coba menjadi. Nanti nuan nemu kita salah, nuan nemu musuh dekat ngerap menua nuan. Nuan jadi tuai rumah, jadi tuai kayau. Nuan nak ngerah rumah panjai nuan bersedia. Pemati orang berumah panjainya dekat labuh bakita itu nemu pengawak kesalahnya. When we know the enemy is coming and you have the skill and the knowledge to do something about what the enemy wants to do and you don't do anything about it, you know you are accountable to your maker for the loss of property, the loss of life to your people. Jadi nyade aku tu lau pati dia tu laban jaku sempama iban siti aja. Dia nya aku kak ngampir ke uco icet aku. Ake ini kita keliat nanam buarian umur ya 60 tahun. Jadi tanya orang ake nama kubah nanam Borian, no nak ambil makainya ira. Nak ambil no makainya, kadang no makai buahnya. Nemu jaku iban sebab ketuai dia rumah panjai aku ini nuan wakil ini aku. Aku nanam ngambil kauco ijet aku. Aku engkau nak medak, engkau nak makai buahnya. Tanggapan aku ngetan ke tanah. Ngetan ke menua nanam buarian uco icet aku ialah ambil. Jadi keadaan kita dalam Malaysia dia tu tanah kita yang mayuh udah nyau. Jadi orang ambil minyak gas kita yang mau minyak kita di menua Sarawak tu kita yang minta anak kita komplain apa anak uliah boleh kerja masuk sedadu bingkuk dari mimit tidak diterima orang. Tak orang finyari sedadu di menua kita itu. Mayu orang hari menua tasik din. Aku kai jadi tujuh siti yang jadi cara kita nyaga menua kita nampir tujuh icin kita nya. Kita mesti berunding ke kak megai perintah ke dirimu. Jadi atau kita yang nak pegai perintah ke diri pun laban kita itu digenggam orang bukai. Jadi nyadi nyak kebuah bala kita kenemu reti lenyal tanah, lenyal menua. Nadai anak cukup ke sekolah, nadai masuk universiti. Boleh 6A nak masuk dan terima orang. Jadi kita yang nemu kita berketuk nyadi. Kita yang patut masuk dalam pengawal. Gak ngiga merdeka, waman tuli, waman tuli, waman tuli.
But I know you and I know that we are made by somebody. When we know what is true, and we know what is wrong, and we don't do anything about it, you know, we will be accountable to our Maker. Basically, my friends, that is the reason why I'm here. Kawan-kawanku yang setia, orang Sarawak, saya di situ karena hendak menjaga hak milik cucu cicit kita. Kalau kita tak tahu apa yang berlaku sekarang, kita patut sedar dan kita patut memikir. Tidak kira usia kamu, kamu memikir macam ni aku menahan hak Sarawak. Macam ni aku menjaga masa depan cucu cicit saya. Saudara, cubalah kita fikir dengan dalam. Twin Tower Petronas di KL. Mengapa Twin Tower Petronas sit di Sarawak? Sedangkan minyak ialah datang dari Sarawak. Patutnya sikit Twin Tower di Kuching, sikit lagi di Miri. Sebab dia hak Sarawak. Ya, kita nak memohon balik waktu kita menuntut kemerdekaan. Saya beri ucapan terima kasih kepada saudara dan saudari. Thank you, my fellow Sarawakians, for this giving me this opportunity to just say a little bit. Given the chance to speak longer, I may be able to speak longer and convince you. Sibu, Sibu should come under PBK. Yes, yes. That is my recommendation to you. I thank you very much. Terima kasih yang lebih dalam nadi. Kita akan bisa ingat. Kita akan nanya lebih dalam lagi tanya aku. Wow. Terima kasih. Very much again. Thank you. Our Deputy President, Peli Aron.